Ya, kali ini saya sedang berada di salah satu wisata terfavorit Jawa Timur dan juga termasuk tempat wisata terbaik di Indonesia dan di Asia Tenggara, yaitu Wisata Bahari Lamongan. Sudah masuk di WBL dan tujuan pertama kita ada di Anjungan Wali Songo. Jadi di Anjungan Wali Songo itu ya, ini ada miniatur Wali Songo. Coba masuk. Miniatur Wali Songo. Assalamualaikum ya, dalam kubur. Waalaikumsalam. Oke, kita cek. Oke, ada gapuronya. Terus sana ada pantai ya guys. Itu ada makam Sunan Giri ya. Giri. Ya, Sunan Giri. Lalu ada makam Sunan siapa ini, Bonang kayaknya. Terus di sana masih ada banyak lagi. Tapi kalau jalannya ke sana kayaknya kita uang. Langsung saja kita ke yang lain, ke selain dari Anjungan Wali Songo tadi juga ada miniatur dari beberapa negara ikonik. Ada patung Liberty, Menara Pisa, Menara Eiffel, ada Candi Prambanan, Taj Mahal, Piramida Mesir. Dan siapa ini? Ini ada rute awal. Setelah dari Anjungan Wali Songo ada papan macam wahana. Jadi kita mulai masuk ke beberapa wahana pertama. Kali ini kita masuk ke rumah kucing. Kita akan masuk guys. Karena di sini nanti akan ada beberapa jenis kucing yang akan dipamerkan. Oke. Masuk. Oke, ada Angga, sudah di sini Angga. Musim. Ini ada pengenalan jenis-jenis, cara memelihara, perawatan dan lain-lain. Ini semuanya itu tentang kucing. Yang namanya aja rumah kucing. Kita akan lihat kucing-kucingnya. Ini kucingnya namanya Himalayan. Ada namanya guys di atas. Himalayan. Oh, ada yang buang air besar. Buang air ya. Kita selain kucing juga ada rakun. Di rumah kucing kita lihat. Ini sedang berada di ruangan selanjutnya. Ini kucingnya lebih imut-imut, lucu-lucu daripada yang tadi. Yang tadi tidur semua. Ini ada salah satu kucing yang tidurnya unik ya. Tidak pada umumnya. Woi. Tangi woi. Lanjut kita ke arena ketangkasan.
Ada apa aja di sana? Pas masin. Tembak. Oh, hey, ngawur deh. Dua, tiga. Mantap. Mana yang tenu? Ayo. Jadi loro. Halo. Lanjut kita ke rumah sakit hantu. Biasanya nih hari biasa itu anu, apa itu? Antri. Ayo. Ayo, anggap dia enggak. Ayo, tengah enggak, enggak. Ketawan enggak. Ha ha. Ambil sket sarai. Petang sekali. Anjay gitu. Ayo, kamu. Sarang gua nonton lu, ayo. Besen, Rek. Ayo. Rumah sakit dan itu sangat. Oh no. Teman-teman banyak yang enggak berani masuk rumah sakit hantu. Dan di pontang-panting yang enggak. Di pontang-panting di sana. Iya. Mantap, guys. Oke, masuk ke istana bawah laut. Dari wisata bawah laut. Naik kereta, stasiun. Oke, guys, kali ini kita sedang berada di Istana Boneka. Keren, bos. Yo. Konten YouTube. Ganti bos nyala, bos. Rekam sekarang. Bukan. Harta Karun. Buka pintu. Alibaba Store. Museum kapal dan kerang. Keren, guys. Fosil kerang. Lanjut kita ke 3D Art Trip. Jadi di sini itu ada lukisan 3 dimensi.
ke 3D Art, kita lanjut ke wisata bajak laut. Hahaha. Ini mungkin karena efek pandemi ya. Jadi wisatanya itu agak sepi gitu. Meskipun ini weekend loh ya. Bajak laut, sarang bajak laut. Seru sekali kayak sama aku. Kaca. Bisa keluar enggak nih? Bisa keluar. Yang kalau itu diwi di metu ya. Lanjut ke roller crazy car coaster atau biasa disebut roller coaster. Kita naik rotary coaster atau istilahnya dalam bahasa Jawa yaitu roller coaster, roller coaster Kremulin. Kurang imbang ya guys, karena satu keranjang ini saya sendiri. Pusing. Nah, tadi pas awal kan sepi, kita takut masuk rumah hantu. Sekarang kita masuk lagi guys, percobaan yang kedua kalinya. Rumah sakit hantu. Goa Insectarium. Jadi ini goa isinya serangga. Enggak. Kayak di Goa Maharani. Sedikit ada kenangan. Kenangan. Kita tadi setelah dari jet coaster sana, kita tadi naik sana cuma karena bahaya, kami nggak berani merekam. Kita lanjut ke Gunung Merapi. Gratis. Bongkar. Resek. Ayo. Ayo nomor di. Ayo di tengah. Tengah. Maco. Ke permainan air. Mantap. Kita ke kolam renang. Sekarang kita ke Balo Apung terlebih dahulu. Basah-basahan dulu, guys. Dan ini adalah tujuan terakhir kami, yakni di kolam renang. Kolam renang, kita menemukan ada sangkar burung nuri merah sama ada kakak tua guys, kakak tua putih, jambul kuning. Kakak tua, halo cewek, assalamualaikum. Lalu setelah di kolam renang juga ada Texas Rodeo. Rodeo gratis. Ada unta juga guys. Di dekat pintu keluar. Tuh, udah seminggu.
Sampai. Oke guys, gimana video-videonya tadi? Keren kan? Seru kan? Nah, itu semua adalah keseruan kita di WBL hari ini. Dan sekarang kami sedang berada di Musola Anjungan Wali Songo. Nah, WBL hari ini itu kelihatan agak sepi ya, mungkin karena ada pandemi ini. Terlihat di tiap wahana-wahana itu apa itu enggak pakai antri loh. Enggak kayak saya dulu itu sering antri sampai keluar-luar itu, tapi tadi itu enggak pakai antri, langsung masuk aja. Dan juga ada beberapa wahana yang tutup, guys. Itu ya sayang sekali sih, tapi ya harga tiketnya itu dipotong 25.000. Kalau saya dulu kan kalau enggak salah 100.000. Nah, ini tadi saya tiketnya seharga 75.000 terus dapat promo Happy Family free 3x1. Ya, saran saya sih mungkin kalau mau liburan ya cocok-cocok aja sih di sini. Protokol kesehatan. Dan untuk teman-teman yang mau berlibur kemanapun, stay safe, tetap jaga kesehatan, dan semoga selamat di perjalanan dan selamat sampai rumah. Amin. Bye-bye.